Hu aha, hu aha. Thank you.
tantaghfiruli biha wa baliyya auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha qurbati wa saqai wa taqdi biha hawaizi biadadi ilmillah. Allahumma salim wa salim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima uligha wa syafil ilan wa mufarijil kurubi wal humumi tukawina biha linopusina wajawa wa kulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asyrari wal aswa'i wa darai wal balai wa hamajati sayatin wa ala ali wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa itihaful aqabil manaqib Syekh Abdul Qadir Al Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani terkabul segala hajat-hajat kita, terkabul segala doa-doa kita, dan yang terpenting terkabul hajat akhirat kita, diperkenankan kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, diperkenankan Allah kita untuk bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tihapul akabir sedikitlah sedikit. Minggu kemarin tentang minggu kemalam lah, Nabi itu mendoakan Abu Hurairah kayak panah aja Sidin. Ya kalah lah, digerakkan tangan Sidin, diambilin ke udara, diambil rida, peluk jar Nabi, dipeluk oleh Anuai siapa? Coba injam serban, coba injam. Nah kayak ini nah, ya. Nah jar Nabi, diambil Sidin kayak ini. Nah aja Nabi, Mbak itu rida nih, buka rida Mbak itu, anu kan ke muka peluk aja Nabi, dipeluk anu Abu Hurairah, apa aja dalam hadis, udah makasih peluk kayak lagi tuh. Habis dipeluk itu ujar Abu Hurairah, aku tidak pernah lagi lupa atas apa yang kuhafalkan. Jadi saking hebatnya Nabi itu berdoa. Nah ini kabulnya Nabi lah. Jadi sahabat tuh kenapa tidak langsung lawan Tuhan bang? Maka Tuhan tuh qorib, lebih dekat dari urat leher kamu. Adalah Nabi ucap kayak itu, Abu Hurairah berdoa lawan Tuhan, tapi Nabi langsung mendoakan. Ajaib dan terjadi, subhanallah. Karena itu Nabi itu ringan tangan sih Din, nggak banyak repot dengan orang, iyalah. Orang mau mendoakan, doakan. Nah, perilaku Nabi itu turun pula kepada para wali-wali Allah seperti Syekh Abdul Qadir
Al-Jailani, kemarin begitu ada orang sakit langsung didatangi Sidin, didoakan Sidin. Ada orang perutnya kembung, didoakan Sidin, sembuh dia dari kembungnya. Karena itu, itulah keajaiban iman. Iman yang kuat, ilmu ma'rifatullah yang teguh. Ya kalau kayak pian-pian ini, nah teguh, yakin hidupnya. Tingkatkan keyakinan pian. Insya Allah besok atau besoknya rezekiku bertambah. Yakin di hati. Ya kan? Nah, yakini. Daripada mengeluh, baik meyakini kayak itu. Itu insya Allah ya. Waqala. Wa marada Syekh Abdul Hasan Ali Al-Ajaji fa'adahu. Adalah Syekh Abdul Hasan Ali Al-Ajaji, beliau sakit fa'adahu, kemudian beliau sembuh ketika Syekh Abdul Qadir Jilani mendatangi ke rumah beliau. Paro'a fi baitihi, ternyata di rumahnya Syekh Abu Hasan Ali Al-Ajaji ini juga ada orang sakit. Ro'ibiyan wa komarian. Ro'ibiyan ini semacam rahib model kayak pendeta. Kemudian wa komarian. Komarian ini orang Turki. Orang asing lah di Irak. Ini kan di Irak kisahnya nih. Pokola. Ya Saidi, wahai tuanku. Hajar Ro'ibi. Orang ini Ro'ibi, pendeta. Mayab badu. Baidon itu keputihan. Dia kena penyakit keputihan. Semacam lemah tubuhnya. Sejak sitata ashurin. Sejak 6 bulan lamanya. Nah, 6 bulan yang 6 bulan sudah orangnya sakit. Kita di sini ini sakit apa yuk? Nang lama tubuh 6 bulan tuh. Nah, kayak itu. Wahajakumari, sedangkan orang Irak ini mayasihu munju sitata asurin, juga 6 bulan dia tidak pernah sehat tubuhnya. Nah, dua orang sehat lu anu pakola. Pawaqofa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ala ra'ibi wa qala lahu. Mata malikaka. Nah, sehatlah engkau, ujar Syekh. Ini dengan ucapan aja sehatlah engkau. Nikmatilah kehidupanmu, kekuasaanmu, kemampuanmu kembali kepada kemampuan seperti biasa. Wa waqafa 'alal kumari, sedangkan kepada kumari orang Turki tadi Syekh waqala lahu. Sabbaha khaliqika. Nah, bersubuhlah, maksudnya terimalah pajar atas keadaan dirimu. Keadaan dirimu kembali seperti semula. Qala fasahal kumar min waqti, sampai waktu subuh. Jadi tidak langsung sampai waktu paginya si orang Turki itu sembuh, sedangkan orang nang raib tadi itu atau rahib tadi itu sembuh pada hari itu. Nah, jadi ada berbeda tadi itu, nang pertama langsung sembuh, yang kedua sembuh pada subuh hari. Kana ahlu Baghdad yastama'una ilaihi. Kemudian pasohal kumari, si kumari ini berteriak kehimungan, kesenangan, kegembiraan, sehingga orang-orang kana ahlu Baghdad, orang kampung, yastama'una, berkumpul. Yasma'una kalamahu, berkumpul mendengarkan ocehan-ocehannya, perkataannya, karena saking gembira. Kenapa? Saking senangnya hati dia bisa sembuh. Nah, wa badar ra'ibi wa farika ila anna mata bi barakatisih. Sedangkan orang pendeta tadi setelah sehat, dia keputihannya hilang dan sampai beberapa waktu kemudian dia meninggal dunia, tapi sudah berislam. Maksudnya adalah dengan berkah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini adalah ringan hati seseorang itu beramal, melakukan satu kebaikan pada orang lain. Jadi kalau kita bang, kita tidak bisa menolong, duit tidak ada, hati barang anu mendoakan orang, iyalah melihat orang. Jangan kasihannya nyalah jar sampai situ jaka. Jangan berdoa lonton, ya Allah sembuhkan si Allah tuna. Ya Allah sembuhkan si Udin, misalnya kita tahu namanya Udin. Misalnya namanya Bambang, mudahan si Bambang ya Allah. Mudahan dia jadi.
Misalnya si Bambang hendak jadi anggota dewan, anggota DPR. Mudah-mudahan si Bambang terkabul hajatnya menjadi anggota dewan. Dewan apa? Dewan masjid ke dewan apa? Pokoknya dewan-dewan lah. Ya kalah. Nah, ada teman hajat, aku jar teman hendak membuka usaha dagang, nah usaha jualan emas di anu nih. Mudah-mudahan terkabul hajatnya ya Allah. Nah, ringan hati namanya tuh. Jangan mudah-mudahan bangkrut usahanya kena. Wah, ya Allah. Itu hati yang tidak bersih. Nih, kita bicara hati yang bersih. Nah, ini terjadi pada diri Rasulullah SAW, bagaimana bersihnya hati beliau. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Hati yang baik, hati yang bersih pian-pian di dalam hati pian itu adalah muara hubungan pian dengan Tuhan yang langsung didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Hendak supaya didengarkan, pakai hati nurani, pakai apa itu? Puat, didengarkan Tuhan. Qatadah radhiyallahu anhu waqad sabata anna Qatadah ibnu Nu'man usibat ainuhu. Siapa namanya? Qatadah ini waktu perang mata sidin tercongkel kena panah, keselibit panah itu nah. Tercongkel sampai matanya ini tak keluar ke sini nah, ke pipi. Pasalat nah. Hadaqatuhu ala wasnatihi. Kalau matanya ini nah ketak keluar, kelopak matanya ini sampai ke sebelah sini nah. Eh apa kabar? Bisalah lagi sembuh. Nah, bisa lagi secara logika. Pa'aradu ayaqta'uha. Para sahabat sudah dipotongnya ini sudah tuh. Ujar sahabat-sahabat melihat itu. Pakola. La, jangan jar kata dah. Hatta astamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pingin melihat izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastamaru, maka dia pun meminta izin, maksudnya menemui Rasulullah. Pakola Rasul, la ya Rasul, jangan dipotong. Sini, ya Rasulullah. Summa wada'a, kemudian Rasulullah meletakkan tangannya rohatahu, meistirahatkan matanya dengan tangan ala hadikatihi. Summa gomajaha. Kemudian Rasulullah menyuruh berkedip semacam bergerak-gerak. Fa'adat kama kanat. Maka mata itu pun berangsur hari itu juga, waktu itu juga sembuh dari keadaannya seperti semula. Pakanat asoha ainahu, bahkan lebih bagus daripada mata sebelumnya, lebih bagus dari mata sahabat-sahabat yang lainnya. Nah ini kata dah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diletakkan Rasulullah. Apa itu? Pada saat kita sakit, nah ini ilmu gesan pian dari hadis. Kalau kita sedang sakit, letakkan saja tangan di bagian sakit pada diri kita. Misalnya sakit di mana apa behinak tuh, maaf aja orang kampung apa bukan namanya bu, menyamak lah. Boleh tangan letakkan di sini. Apa yang bisa dibaca guru? Yang kemarin Allahumma a'udzubika min syarri ma ajidu wa uhajiru. Minggu semalam belum kada hadir guru ai nah lihat enggak apa nih dicatat ae lagi lah lawan kawannya lah. Shalli ala sayidina. Kalimat itu tidak hafal baca. Ndak hafal jua itu gue anu kerancakan sudah dibaca. Ayo baca syair. Syair itu memiliki berkah. Nah ini sedikit pemberitahuan. Apa ya? Syair yang saya susun dalam Qatirul Qalbi ini ini didesain sedemikian rupa supaya kita cocok dengan kita. Kenapa? Pertama, domir syair ini, domir itu kata kalimat. Biasanya pada syair umum itu aku kalimatnya, aku. Misalnya, aku bersalawat kepada Nabi SAW, aku mengucap salam kepada Nabi. Tapi syair kita semua yang kita tulis ini, kita karang ini, itu kalimatnya kami bersalawat kepada engkau ya Rasul. Kami, jadi domirnya kami. Sehingga kita yang duduk mendengarkan, itu otomatis kita termasuk li jam iya, jamak di situ. Nah, satu tuh. Yang kedua, bahasa yang dibuat, itu semudah mungkin dimengerti oleh telinga kita. Jadi bahasanya tidak sulit-sulit. Pada syair umumnya kita tidak mengerti. Ya kan? Saya tidak menyebut syair nanti bermasalah ya. Saya tidak menyebut, cuma kita syair kita aja yang dipinter perhatian. Satu, jadi
maknanya contoh kalimat syair-syair yang ada itu apa misalnya Ghafarallahu lana bihaqqina bisalam. Ghafarallah, ghafarallah itu kayaknya gapur-gapur, berarti ghafar itu ampunan. Berarti ini minta ampun nih dengan hak Nabi yang bernama Nabi Muhammad as-salam. Oh, gelar Nabi ini as-salam lah. Oh. Ya kan? Tiga. Setiap syair itu pasti ada doanya. Contoh tadi tuh ghafarallahu lana. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dengan hak Nabi sallallahu. Nah, itu kelebihannya syair tuh. Bahkan kadang-kadang ada di bawahnya rezeki, iyalah. Nah, minta rezeki. Ya, nanti lihati artinya lah. Yang keempat, artinya ada. Artinya ada. Nah, syair-syair pada umumnya tidak seperti itu. Nah, kalau Anda nanti perbandingkan aja syairnya dengan lain. Lah, nah itu untuk kita seberatan supaya kita sesuai lawan hati kita. Tapi guru weh, nah, sanadnya ini enggak ada guru weh. Sanadnya ada semua itu berdasarkan hadis. Jadi jangan ragu lagi, ini kitab hadisnya banyak. Tapi saya tidak sebutkan, kalau saya sebutkan kepanjangan pian. Mengalihi pian mendengarkan ingat belum tentu juga tahu syairnya aja gitu. Bisa kali ingat. Iyalah. Nah. Jadi syair nah satiga empat syair yang kita bikin itu bisa jadi amalan pian wirid pian. Nang mana pian mau pinta, mau cari yang pina, urusan pina rezeki ambil. Yang mau naik haji ada juga situ. Tubuh ilallah, bertobatlah kepada Allah SWT. Baca, enggak perlu harus syairnya sama, suara kenapot juga kayak kita misalnya. Dibaca anu aja biasa-biasa aja baca ulang-ulang. Atau bagian kalimat yang pian pilih di situ pian ulang-ulang. Bisa juga itu. Semuanya mengandung makna salawat dan doa. Nah, jadi jangan masalah lagi, tapi guru ajar Nabi tidak hadir. Saya jamin Nabi hadir membaca itu. Oh, ayo pian. Kenapa? Karena Nabi sudah bersabda man salima, siapa yang mengucapkan salam kepadaku fardu ruhi, maka akulah Allah membalikkan ruhku untuk menjawab salam kepadanya. Itu berarti Nabi hadir kepada orang membaca salawat subhanallah. Apalagi alasannya jadi hadir, tidak menunggu perlu asrakal, tidak. Kan ada doktrin selama ini harus asrakal jadi Nabi hadir, itu keliru, tidak benar itu. Setiap kita mengucap Allahumma sholli meskipun kalimat sedikit, Nabi hadir. Hadir Nabi bukan zahir seperti pikiran kita. Hadir Nabi pengertiannya alam ruh. Yang sudah saya terangkan, alam ruh itu luasnya melebihi daripada alam dunia kita. Sehingga jauhnya Nabi itu, ujar Nabi, saya dengan kamu seperti bersebelahan gurpah, kamar saja dengan kamu. Begitu dibuka Nabi jendela, Nabi melihat keadaan kita. Hari ini kita pengajian, Nabi melihat, mengetahui keadaan kita. Apabila umatku berbuat keburukan, fastaghfir lahum, aku pun mengucapkan ampunan untuk mereka. Jika umatku berbuat kebaikan, fahamittu lahum, aku akan memuji Allah aja wajalla. Ketika umatku bersalawat kepadaku, aku puji Allah. Begitu indahnya umatku. Subhan. Jadi jadikan Rasulullah itu bagaikan ayah pian. Bagaikan ayah pian. Jadikan beliau itu bagaikan ayah. Bila pian ada masalah, mengadulah kepada Nabi. Ucapan yang baik bagaimana? Ucapan dalam syair itu, karena syair itu ucapan lapas yang sudah dipilih sedemikian rupa berdasarkan riwayat-riwayat hadis. Bukan ucapan omong kosong pikiran kita semata. Yang mulai itu suatu proses kesanatan keilmuan di dalam. Pian sakit, silahkan mencoba baca syair itu. Manfaatnya luar biasa bagi pian. Nah, salah satunya manfaatnya ya tadi itu dapat gingseng nang berapa tadi? Nah, mulai segar sudah nih. Ada kan masih mengantuk? Nah, segar pian kena. Kena pulang ke rumah guring berapa jam aja rasa segar tubuh luar biasa. Udahan darah tinggi pian hilang. Dan keadaan-keadaan yang menyusahkan pian hilang. Nah, lengkap aja sudah hidup, apalagi senyum aja lagi. Nah, ya lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapat mengambil makna di dalamnya. Ulun minta maaf atas segala kekurangan ulun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. La ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah, hu 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 hak hu hak hu hak hu hak hu hai hu hai hu hai hu qayyum hu qayyum hu qayyum hu qaha hu qaha hu qaha hu waha hu waha hu waha hu waha hu fatta hu fatta hu fatta hu fatta hu wahid hu wahid hu wahid hu wahid hu wahid hu wahid hu somad hu somad hu somad hu somad hu ahad hu ahad hu ahad 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khazini rizki wa mitahiha wa kasrin nukun wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muzilidai wa shifaiha wa dab'il bala wa apatiha wa basti rizki wa jiyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimu nabiha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasiku nabiha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jaja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubariku nabiha wa rizqona wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiruli biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufahidu biha khutbati wa syarari wa taqdi biha hawaiji biadadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima ulighah wa syah
bil ilan wa mubarijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiha linupusina wa jawarihina wa kulubina wa ruhina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani Syekhul Lakum al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Natawazzahu ilaika ya Allah bijahi sayyidina wa nabina Muhammadin. Faqbil hajatana ya Allah innaka sami'ud du'a. Fataqabal hajatana man hadir bihajal majlis. Waliman hajatan ya Allah lil haji wal umrah. Fa'atiyahum ya Allah, sahillahum ya Allah, ziyarata Makkah al-Mukarramah wal-Madinah, warjukhum rizqan kasiran wa wasian bi ghairi hisab. Wabtah lana ya Allah, abwaba rahmatika wa abwaba ni'matika, wassalamah wal-afiyah, warjuk lana rizqan kasiran wa wasian bighairi hisab. Wa taqabbal minna ya Allah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbana ij'al rizqana ad'apan muda'apan fi kulli yaumina innaka sami'ud du'a. Wasbit ala qira'atina hajihi wa ghairiha sawaban misla zalika. Wa taqabbal minna bi fadlika wa karamika kabulan hasanan jamilan jalilan. Makarana wa kabarna wa halana ujialatan bisyarafin nabil mustafa sayyidina wa nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil mukarrabin wal karubin salatullah wa salamullah alaihi wa alaihim ajmain wali ahlil kubur minal anbiya wal ulama'i was-solihin khususan li Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Kiai Muhammad Zain bin Abdul Ghani wa Kiai Haji Aini Jam-Jam wa Kiai Haji Kastalani wa Kiai Haji Aswadi Sugur wa Kiai Haji Jainal Arifin bin Jaini Ismail wa Kiai Haji Salim bin Ahmad ya Allah wa khususan ya Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan li Haji Abdul Aziz bin Haji Mazhar wa Haji Mazhar bin Amri wa Haji Jawiyah binti Haji Sahari wa Haji Masruqiyah bin Indra Indra bin Muda wa Arbaya binti Damang wa Haji Sulaiman Kurdi bin Said wa Haji Hairani binti Idris Sukar bin Manto Sentono, Manto Sentono bin Sentani, Ngari Suprapto bin Ngadirun, Musyahadah bin Samanah, Haji Harun bin Haji Sabran, Wajah Aliyah binti Haji Yusuf, Hajah Asia, Haji Sambu, Haji Muhammad Yunan, Hajah Masnya, Hajah Husaini, wa walidaina wa walidaikum, man hadir bihajal majlis, Haji Ahmad Gapuri Jainun Syahrani bin Itas, Hajah Masriya binti Ilyas,
Syahran bin Ja'far Haji Rusmini binti Haji Haidi wa Masrikin Adi Siswanto bin Syarif Syarif bin Abdullah Minna binti Abdillah Saratno bin Mangun Supon Haji Subli bin Haji Asri Hajah Norsihan binti Haji Sahari Baidan bin Sintan Kasyar bin Nudin Nurjan bin Anang Ganita Warni binti Makno Nursam binti Mukhtar Sidik Sarina binti Abdullah Haji Matres bin Haji Kadiru Haji Sumiyati bin Saud Darmaloyo bin Adam Marsina bin Adam Rosma bin Darumin Hamidan bin Daran Rabiatul Adawa binti Ismail Rahmat Hidayat bin Hamidan Nurrahman bin Basuni Muhammad Yadi Iskandar bin Abdul Karim Siti Madia binti Muhammad Mat Kembali bin Jayatmo Haji Rahmat bin Simin Maslina binti Abdul Latif Sri Warnawati binti Abdullah Haji Halimah binti Haji Dalmas Waji Sabran bin Taib Siti Mursida binti Makmur Hamsi Haji Sarwani bin Haji Yusuf Haji Aminah binti Haji Kuntil Haji Udari bin Haji Japri Haji Jamira bin Haji Japri Haji Yusuf bin Haji Arif Haji Halia binti Jubair Haji Istikna bin Haji Masturi Haji Basri bin Johran Ahmad bin Badara bin Muhammad Rasid Masbah bin Abdul Somad Haji Arpan bin Sa'ad Haji Basira binti Asri Haji Ismiyati bin Anwar Dola Abdurrahim bin Suntoro Latifah bin Jamhuri Gusti Muhammad Rasid Ridha bin Gunsi Anwar Masripa binti Abu Umar Gusti Rahma Aprilia bin Gusti Muhammad Rasid Ridho Muhammad Arsad bin Haji Gumri Rustam bin Basron Wa Matsyam binti Sipa Aluh Masrah bin Karjah Nursiyah binti Matyam Wa Qabsah bin Arjan Kamat bin Ibrahim Husin bin Sidik Mastan bin Abdullah Hartona bin Ayum Iyum Ratnawati bin Husin Mas'ud bin Sidau Mastimah binti Abdul Hadi Mas'ud Al-Rasid Ependi bin Ali Ependi Jarkasi bin Haji Jumri Nia binti Durrahman Amansiyah binti Haji Ali Yaman Anang Atil bin Satu Abu Bakar bin Abu Baki Rosmiyati binti M. Dono Kartasiyah binti Haji Abdul Samad Raudatul Husna binti M. Ilmini Jami wa Muhammad Ilmi Jani bin Ibrahim Samad bin Haji Dahlan Ainah binti Masdar Wa walidaikum ya Allah Semua orang tua di sini ya Allah Lihajal makan Wa abaihima Wa umahatihima ya Allah Wali jamil muslimin awal musliman Wal mu'minin awal mu'minat Al ahya'i minhum wal amwat Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum Wakrim nuzulam wa wasi madokolam wa isum min azabi kubri wanar wadakilhum pi jannatikan naim Allahumma isum min azabi kubri wanar wadakilhum pi jannatikan naim Allahumma taj'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wala taj'al kuburahum hupratan min hupratin niran waj'al lahum ya Allah ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barjakihim wa akhiratihim bi rahmatika ya arhamar rahimin warhamna waj'alna ma'an nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warjuk lana wajid rizqana ya Allah wa khususan li haji topan historia wa gusri yang terumah makan padang simpang raya sutoya es warozalina wa bagong motor alias sukino wa didar di rumah makan padang jaya indah kayu tangi banjar masjid eko buyung wali paisalaji Udin Rici Pahludin Rasam Dodi Twinkan Haji Hairul Haji Yulian Saipendi Wamiya Binti Haji Saran Haji Anwar Nopiandi Haji Harus Wahyu Anton Rumah Makan Padang Indah Bersama Kampung Melayu Banjarmasin Wa Ibu Syarah Au Husain Birahmatika Arhamar Rahimin Wa Taqabal Minna Waliman Ampak Bihajal Majlis Perjukhum Rizkon Kasiron Ad'apan Muda'apan Bigairi Hisab Bikuli yaumihim Wa bikuli waktihim Wa sa'atihim Birahmatika arhamar rahimin Anjil alaina wa alaihim Ni'matakal kabir Waj'al tijaratana Tijaratan kabiratan Birahmatika ya arhamar rahimin A'izlana ya Allah Min kulli jahdil bala Wadarakis soko Wasu'il kodo Wasamatatil a'da Wadikid dunia wadikiyom mil kiamah wa min jawali nikmatika wa tahuli afiyatika pajati nikmatika wa jami syaqatika ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ajaban nar
ayyid lana ya Allah biruhi sayyidina Muhammad fi hayatina ya Allah wa fi mautina ya Allah wa fi ba'da mautina ya Allah wa fi barjakina ya Allah wa fi akhiratina ya Allah wa syafaatan lana ya Allah min syafaati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum.